Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, halo kawan-kawan semua, salam sejahtera. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya mau pergi mengisi air. Nah, mengisi air kawan. Nih di sini ada isi ulang air. Oke, kita lihat sama-sama isi ulangnya ya. Oke, kita akan mengisi ulang air kawan. Nah ini isi ulangnya seperti ini. Kita pakai botol kecil-kecil nih. Botol ini kan? Nih, botolnya kecil-kecil. Tidak pakai galon, ini pakai botol yang kecil, tapi banyak. Tuh, banyak botolnya ini. Botol bersih-bersih untuk mengisi ulang air. Dan ini lebih apa ya? Lebih hemat kawan. Ini nanti kita akan lihat caranya ya. Cara isi ulang air di Malaysia. Ini di Sibu Sarawak ya. Nah, ini kita pakai koin. Koin masukkan. Nah, ini 20 ya. Ini 20 berarti ini 20 sen. Nah. Nah, ini kalau sudah habis ini. Sudah habis 30 sennya. 20 sennya ini otomatis akan berhenti sendiri. Balik lagi. Oke, kita pencet. Kalau sudah kita masukkan koin ya, kita pencet yang hijau ini, hijau. Jadi ini akan berhenti sendiri setelah 20 sennya habis. Nah, 20 sen habis, berhenti sendiri otomatis. Nah, 20 sen ini botol. Sekarang mahal ya. Biasanya orang polos ya nih biro. Luru, ada luru lebih. Oh. Biasanya itu 20 sen dapat 2 botol. Terus sekarang hanya dapat 1 botol lebih sedikit. Nah ini. Bolongan ini ada dia kan? Ini susah untuk masukkan kawan. Nah. Oh, kalau uangnya terlalu besar, kalau uang koin yang kuning ini susah ini kawan. Ini 20 sen ini. Mungkin kita bisa lihat ya, ini 20 sen di sini ya sangat berharga, ini bisa untuk beli air. 20 sen seperti ini susah untuk masuknya, ya. Ya bisa tapi susah. Ini ada berapa botol ya, Bang? Botol. Dan ini tidak ada yang jaga kawan ini. Ini tidak ada yang jaga ya. Nah. Nih, untuk yang besar, koin yang besar susah dia kembali lagi. Tapi aku kembali lagi. Nah, bisa kan? Bisa tapi susah. Oh, itu 50 sen. 10 sen. 10 sen jadi 60. Aduh, ini. Nah, 10 sen. Jadi kawan-kawan mungkin yang belum tahu ya, ini beli airnya isi ulangnya seperti ini, kita isi ulang sendiri ini, isi ulang sendiri dan harganya sangat murah sekali kawan. Ini hanya pakai uang koin seperti ini, malah koin-koin 10 sen,
20 sen boleh, 50 sen boleh, masuk saja, asal masuk saja sampai tumpah-tumpah airnya. Nah ini di tepi jalan ya, tepi jalan ini. Nah, ini jalan rayanya ini. Nih, jalan rayanya. Jalan raya. Sana juga itu ada pedagang rambutan itu. Ini di tepi jalan raya seperti ini. Dan ini aman ini kawan, enggak ada yang nyuri. Tidak ada pengamannya, hanya seperti ini ya. Ini hanya digembok pakai seperti ini saja untuk tempat uang koinnya. Tapi aman-aman saja. Oh, ternyata susah ini ya. Oke, 20 sen masuk. 20 sen berarti sisa ini. Salah. Airnya sisa. Kalau sisa gimana? Tidak apa-apa. Kita tinggal saja kalau sisa. Ya, tapi dia malah pas. Oh, malah pas. Cun-cun ngam. Ngam-ngam satu botol ya. Eh, sudah penuh. Apa? 20 sen. Oh, ini mungkin sudah tarif sudah naik ya. Ini yang biasanya 50 cai. Heeh. Saya belum botol lebih, kadang 4. 50 sen. Iya. Oh, kalau 50 sen biasanya dapat 3, 4. Ini hanya dapat 2 saja. Ngurus setengah. 2 lebih setengah. Ini sudah penuh, saatnya kita let's go balik. Oke. Oke kawan, begitulah tadi ya. Oh, isi ulang air di Cibu Sarawak Malaysia sangat simpel ya, ternyata enggak ribet, hanya masukin koin seperti koin kita mau telepon saja. Jadi 20 sen, 10 sen, 50 sen pun boleh. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe channelnya Berpikir Pojok. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you. Bye-bye. Ini keadaan malam.